Ada belimbing sayur? Gak ada. Belimbing sayur belinya di mana? Pasar. Motik. Macet. Susah juga nyari belimbing sayur di Parung ya. Ini mah bukan pisang ini. Pak, nyari belimbing sayur di mana ya? Hah? Belimbing sayur. Susah. Harus di pohon. Enggak ada yang jual. Enggak ada, Pak. Wah, enggak ada yang jual. Kata Bapak ini enggak ada yang jual belimbing sayur di pasar dia. Kok beli apa? Pisang. Wah, susah bener sih nyari belimbing sayur. Masya Allah. Yaudah, karena belimbing sayur enggak ada, kita cari pisang aja deh. Cari belimbing sayur di mana di Parung ya? Belimbing sayur. Iya. Ada belimbing biasa ya? Belimbing biasa, buah. Iya, buah. Kamu belimbing sayur buat apa sih? Orang tahu juga, Pak Jaya. Di Parung nyari nggak ada. Emang buat apa ini, buat apa? Ya bisa buat itu ya, sambel ya. Belimbing sayur yang segini-segini kali ya? Iya, di pohon tuh ya, yang ya, kecil. Iya, yang kecil buahnya. Asem kan? Iya, asem. Belimbing sayur asem. Jarang itu di pasar ada, jarang ya. Jarang yang jual ya? Jarang. Di pohon kali ya? Iya, di pohon banyak, iya. Kadang-kadang nggak ada yang ngambil pohon juga. Kadang nggak ada yang ngambil pada ini, pada jatuhan ya? Iya, asemnya minta anak dia buat sambal, anak dia tuh cakep sambal. Cuma asem. Asem ya? Iya, asem benar. Apalagi yang muda asem ya? Iya. Yang muda, iya. Yang muda asem. Kata Bapak ini. Belimbing sayur yang muda asem. Udah nyarap belum? Baru nyarap itu doang sih. Apa? Ngopi-ngopi? Iya. Alhamdulillah, tidak seperti yang kita inginkan. Mencari belimbing sayur di pasar Parung ternyata gak ada yang jual ya. Terus kata tukang ojek tadi, belimbing sayur yang muda itu rasanya asem katanya. Ya itulah hidup ya, meskipun ganjil. Tidak seperti yang kita inginkan, hidup harus diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik. Plafonnya tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh granit. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa tuh, nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan. Mungkin enam aja, enam syuhada. Enam syuhada itu, ya, enam syuhada dipasang di sini, enam syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan itu. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dalam-dalam, lihat. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh.
Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. You.